even get to cross. Oh iya, ngomong-ngomong si Randy kemana ya? Ini udah jam 7:30, dia janjian jam 7. Aku telepon aja deh. Halo Ren, kamu di mana Ren? Loh, aku dari tadi udah di kafe aku ini loh. Iya, dari tadi aku udah nungguin kamu ini. Kan kamu janjinya jam 7 sama aku. Sekarang udah jam 7:30. Walah. Ya udah, kalau sudah berangkat ke sini, kamu kabarin aja ya. Ya siap, aku tunggu sini kok. Iya. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah rame. Oh iya, daripada aku nungguin si Randy, mending bantuin karyawan di bawah deh. Gon, cari tempat yang banyak, Gon. Soalnya anak-anak banyak kan? Iya, Gon. Di sana aja ya. Soalnya iya, kan anak-anak banyak, Gon. Iya, Gon. Ya udah sini aja, Gon. Pas-pas di sini aja. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nak kemana ya? Kok lama banget? Ya biasa lah, Gon. Kalau cewek, Gon, kan masih dandan gitu, Gon. Iya juga sih, Gon. Tapi kan ada temen cowok yang lain, Gon. Kayak si Fandi, kayak si Holil. Ya bentar aja, tunggu deh ya. Iya. Oh iya, Bos Wasir gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Gong? Alhamdulillah, Bos. Baik, Bos. Kalau kau, Gon? Ya, kalau saya selalu baik lah, Gong. Makin gagah kamu, Gon. Ya, biasa aja, Gong. Bintara sekarang dia. Gagah ya, Bos. Itu anak-anak di sana yang kumpul juga ya, Gong. Iya, Gong. Lama kamu kangen nih, udah. Sudah, kau duduk di sini aja. Loh, ya? Ini si Fandi sama si Tia, Gon. Ya. Bos ya. Basir nih. Wan. Gon. Iya, Wan. Bos Gogon. Oke. Iya, Pak. Ayo duduk. Maaf ya lama ya. Enggak apa-apa, Gogon. Iya, soalnya barusan kan di jalan lagi macet, lagi nunggu istriku lagi. Iya, kita juga lumayan sih di sini, Wan. Ya, maaf ya. Iya, enggak apa-apa lah, Wan. Oh iya, yang lain pada kemana ini? Ya itu, Wan. Tak coba telepon aja ya. Coba telepon aja. Tanyain si Devi lagi di mana itu. Halo, di mana Dev? Loh, kamu di bawah sudah? Ya sudah, anak-anak di atas ini. Ke atas kamu dah. Iya, iya, tak tunggu. Oke, oke. Nah, Dev ada di bawah, Gon. Sudah di bawah, Gon. Suruh ke atas aja, Gon. Iya, ini ntar lagi ke atas, Gon. Eh, mana anak-anak ya? Kayaknya itu deh. Ini Gong si Devi Gong. Oh iya Wan. Iya maaf ya lama. Ya nggak apa-apa deh. Biasa nunggu pasangan. Ya udah silakan duduk dah. Oke. Ya udah duduk aja dulu. Loh, sayang, kamu di sini, duduk di sini. Oh ya udah. Eh Dev, kok lama banget sih? Eh iya maaf banget ya, biasa nungguin pasangan ini loh lamanya. Kalau aku sih gak terlalu lama. Loh, Agung, Bos Basir sama si Gogon ini. Ya ampun, maaf ya, maaf. Biasa, salah ini pasangan dua ini. Pasti yang ribet nih ceweknya pasti. Ya biasa lah kalau cewek gitu kan. Dandan mulu. Oh iya?
Kamu gimana kabarnya, Gon? Ya, kalau saya alhamdulillah deh, baik deh. Oh, alhamdulillah. Kalau Agung? Iya, kalau aku sih selalu baik, Dev. Oh iya. Kalau Fandi? Ya, kalau aku enggak. Oh iya, si Ulil ini gimana kabarnya? Kalau aku alhamdulillah baik, Pan. Makin lengket aja kamu sama si Ica. Ya, biasa lah. Kapan kalian nikah? Ya, insya Allah tahun depan ini dah. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Semoga lancar sampai hari H ya. Iya, amin. Oh iya, jangan lupa undang kita-kita nih. Pastilah, aku undang kok. Tenang. Oh iya, Gus Basir gimana kabarnya? Ya, kalau aku selalu baik deh. Oh ini tetap kece dia dari zaman sekolah. Biasa. Bos Basir tetap keren. Oh iya, ini kan ini udah pesan minuman belum? Oh iya, bener. Iya sih ya. Mas, mas. Sampai lupa kita. Gimana kalian ini? Biar Bos Basir aja yang bayarin. Ya pastilah deh. Nang. Gimana bos? Terakhir sih. Pesan. Oh iya. Ayo nih. Aku taruh aja, Dev. Kalau saya coklat aja, Dev. Ini aja deh ya, ceweknya taruh, cowoknya coklat biar gak ribet. Oh iya, oke. Okay. Aku jangan lupa, americano ya. Oke. Okay. Ya sudah. Ayo, aku ingat kan, ya. Ingat kan. Oke, okay, siap. Bentar ya. Oh iya, Dev. Kalau kabarnya kamu gimana sekarang? Alhamdulillah baik. Tapi dia gak baik, Boy. Sama apa? Dia gak punya calon, Boy. Dev, gimana kalau kamu sama si Bos Basir? Bagus, cocok, kayaknya cocok deh, cocok, Pan. Bisa aja, Kang Wan. Kan bener, kan? Iya, bener, dia Pan. Dia jomblo, dia jomblo. Ah, bener, Pan, kamu, Pan. Ya enggak lah, masa iya aku sama si Basir? Udah lama temenan, enggak enak tau. Masa iya aku pacaran sama teman sendiri? Lagian dia kan playboy. Ini BTW temanku pada keren-keren deh, sukses semua ya. Iya, Dev. Alhamdulillah. Kalau saya jadi tentara, Dev. Ya, syukurlah. Si Gogon sudah jadi tentara, si Hodel sudah jadi polisi. Ya alhamdulillah, aku sebagai teman juga rasa seneng lah. Apalagi ada Bos Basir. Oh iya, kalau si Agung ini gimana? Ya kalau aku sih ada di instansi pemerintah, Van. Ya alhamdulillah dah, Van. Ya syukurlah, Gong. Kalau gitu, Gong. Oh iya, kalau si Devi gimana? Tetap di bank? Tetap, aku tetap di bank. Terus sekarang juga udah kontrak, bukan magang lagi kayak dulu. Oh gitu, ya syukurlah deh. Alhamdulillah. Loh, teman-teman, Ica, Hulil, Devi. Gon? Ya, Nang. Agung. Basir. Fandi. Iya. Loh, ngomong-ngomong ada acara apa ini? Acara reuni, Nang. Kenapa? Walah, acara reuni anak SMA toh. Kok kalian enggak undang aku? Kan aku juga sepantaran kalian, juga kita teman sekelas loh. Ngapain kita ngajak kamu? Wong kamu itu bukan teman kita. Lah iya, kamu ngapain di sini? Kerja di sini? Enggak kok, Gong. Aku enggak kerja di sini. Kebetulan tadi aku dari bawah emang sengaja untuk ngecek ke atas. Oh, kamu jadi office boy. Bagian bersih-bersih gitu ya? Enggak kok, Devi. Aku bukan office boy, apalagi karyawan di sini. Lah? Ya, enggak gitu sih. Aku cuma tadi ngecek di sini. Terus dipanggil deh sama kalian. Kita mana percaya kalau kamu itu bukan office. Ya jelas lah kamu kalau di sini kerjanya jadi office. Ya udah kalau kalian nggak percaya. Oh iya, ngomong-ngomong, aku boleh gabung nggak di sini? Ih, enak aja minta gabung-gabung sama kita. Ya ampun Danang, dari dulu sampai sekarang kita ini bukan temenan, bukan satu gay. Karena kamu sama kita itu beda level. Nang, ngapain kamu mau gabung-gabung? Kamu bukan geng kita. Gitulah, kan gitu-gitu kan teman kita. Iya, benar kata si Gogon. Kitanya kan dulu juga temenan sama dia, apalagi satu sekolah kan. Iya benar kamu Lil. Gon, kamu belain dia apa belain anak-anak sih? Bukan bela dia, Gong. Kan dia kan temen juga, Gong. Mulai dulu, Gong. Tapi dia miskin, Gon. Gak level sama kita.
Mending diusir aja, Gon. Bener kata si Abang, Gon. Kamu ngapain sih? Udah belain dia. Ingat, ditanya caranya kan cuman ini, bukan sama si Dana. Iya kan, Yang? Ngapain sih nambah-nambah temen? Mending segini aja. Udahlah, udahlah. Nang, duduk aja enggak apa-apa. Masa kita kayak gini ke temen? Dulunya loh, perjuangan sama. Nang, duduk, Nang. Aduh, minggir. Kamu ngapain sih deket-deket aku? Kamu masih suka ya sama aku? Masih gak bisa lupa ya sama aku? Hei, iyalah. Kamu mana mungkin punya pacar kayak aku lagi? Enggak kok, Dev. Kebetulan kan emang kursinya yang deket sama kamu. Udahlah, Dev. Itu kan dulu dah. Jangan dibahas lagi. Iya, Dev. Betul katanya, kata Ica, Dev. Waduh. Kalian ini. Jadi gak asik kalau ada dia. Bener katanya Agung. Kalau aku jadi Dana, kalau dari kata nggak gitu, mending aku pergi aja. Ngapain masih di sini? Mantap. Nang, kamu nyadar gak sih? Kamu gak pantas duduk di sini, beda level. Iya sih. Aku memang sadar diri kalau kita beda level dari dulu. Tapi seenggaknya, aku masih nganggap kalian itu sebagai teman aku. Ya, hitung-hitung kita silaturahmi lah. Kan kita lama gak ketemu. Aku jadi seneng kok. Si Holil jadi polisi, si Gogon jadi tentara. Ya bersyukurlah aku punya teman-teman yang sukses. Iya, kalau kamu jadi OB ya, office boy. Nang, kamu emang nggak punya malu ya, udah dikatain kayak gitu sama teman-teman. Udah nggak kedatanganmu nggak diharapin sama teman-teman. Ya nggak sih Tia, aku nggak malu kok. Aku kan dari SMA emang sering dihujat sama teman-teman, gara-gara aku orang nggak punya. Gara-gara aku ke sekolah naik sepeda ontel. Ya gak apa-apa sih. Gitu-gitu aku bersyukur kok. Wow, berarti kamu gak punya kaca ya di rumah. Bener dia, urat malunya sudah putus. Nang, kamu ini udah bikin suasana gak enak aja. Pergi kamu, Nang, daripada tak hajar di sini kamu. Hei, Basir, kalau ngomong dijaga, Basir. Ikon, kamu jangan sering bilang dia. Kamu mau temenan sama dia apa sama kita? Kita temenin juga sama Danang. Udahlah, Gon. Jangan dipermasalahkan. Dipermasalahkan gimana kamu, Nang? Kamu di sini cari masalah. Iya benar, kamu ini bikin keruh suasana aja. Apalagi ini nih. Bukannya belain temennya, malah belain ini orang gak penting, gak jelas. Kan dia tuh temen juga, Dev. Ngerti, Gon. Tapi kamu di sini mau ketemu siapa? Ketemu kita, kan? Iya, ketemu kalian lah. Tapi jangan menghina Danang terusan, ya. Benar kata si Gogon. Dia kan dulunya temen sekolah kita. Ya meskipun gak satu geng, ya gak apa-apa lah sekali-sekali. Kapan lagi kalau gak sekarang? Ih, sampah aja kalian, Bella. Lihat kamu. Acara reuni kita jadi gak enak kayak gini. Iya, Gong. Malah si Gogon, si Holil, belain dia. Bagi tambah gak enak aja suasana di sini. Alah. Oh, ya udahlah. Kalau kalian gak ngizinin aku gabung di sini, aku tak pergi aja ya. Biar aja, Danang. Di sini aja, Danang. Anak-anak, urusan saya nih, Nang. Kamu, Gon, belain dia terus. Mending tak usir. Kamu pergi, pergi. Gong, kamu gak seperti itu, Gong, sama Danang, Gong. Loh, ada apa ini ya? Loh, ini mas, mau gabung sama kita, mas. Sudah tahu, OB mau gabung sama kita. Bikin onar lagi dia. Lapor aja, mas, ke bosnya, mas. Loh, mas, beliau ini adalah bos saya. Masa, mas, dia dulunya miskin, mas. Masa punya kafe kayak gini, bener, mas. Bener, mas, ini adalah pemilik kafe ini. Loh, si Danang yang punya kafe ini. Makanya, Gong, jadi orang jangan menghina orang terus, Gong. Karena aku udah bilang, Gong. Gimana, teman-teman? Aku sekarang boleh gabung nggak? Ya, maaf, Nang. Kami nggak tahu kalau kamu pemilik kafe ini, Nang. Jadi, kata-kata yang tadi, tolong dimaafin ya, Nang, ya. Terutama saya, Nang. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Nang. Aku juga minta maaf ya, Danang. Aku kira kamu masih sama seperti yang dulu. Ternyata kamu udah sukses. Aku minta maaf banget ya. Oh, enggak apa-apa kok. Aku maafin kalian. Iya, aku memang pemilik kafe ini. Ya, alhamdulillah aku sudah sukses, udah punya usaha kayak gini. Memang dari dulu aku memang orang enggak punya. Aku memang hidup dari keluarga yang kurang mampu. Aku hidup sama ibuku. Tapi berkat usaha dan doa ibuku, alhamdulillah lah aku punya usaha kayak gini.
ya hitung-hitung aku bisa banggain orang tua aku. Buat kalian ya, jangan pernah sombong. Roda kehidupan itu berputar. Yang di atas gak akan selamanya di atas, dan yang di bawah gak akan selamanya terpuruk di bawah. Perlu kalian ingat, karma itu berlaku. Kamu Dev, kamu jangan kasar-kasar jadi orang. Ini berlaku untuk kalian semua. Kalian gak tahu nasib seseorang itu bagaimana. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku setuju kata Danang. Makanya guys, kita tidak boleh memandang kayak gitulah. Intinya masa lalu tidak usah dipandang. Alhamdulillah Danang kan sudah sukses, jadi teman kita juga. Intinya kita harus bersyukurlah mempunyai teman seperti Danang. Kelihatan ya, yang sukses hanya mereka berdua. Yang nggak sukses ya tetap sombong kayak dulu. Oh iya, kalian kan tadi ngusir aku, Gon sama Holil ya? Iya. Tetap di sini. Untuk kalian, mending pergi aja deh. Gak butuh aku pelanggan kayak kalian di kafeku. Mending kalian reuni di tempat lain deh. Kecuali kamu ya, Gon sama si Holil ya? Ya, Nang. Ya udah. Ya udah, maaf ya, Nang.